Assalamualaikum, hi everyone. Jumpa lagi di channel Candy Lovers. Nah guys, di sini Mimin akan mengulas sedikit tentang sinetron dan prediksi buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam ya guys. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Dewa dan juga Nana sedang menjalani perselisihan yang begitu rumit. Sampai saat ini mereka pun belum bisa baikan ya guys. Karena Nana masih belum bisa menerima perbuatan Dewa, walaupun Dewa tidak melakukan hal seperti itu kepada perempuan yang baru dikenalnya itu ya guys, bahkan Dewa pun tidak mengenalnya. Namun sepertinya kali ini perselisihan mereka pun akan semakin rumit, di mana Dewa pun melihat dan menyaksikan adegan yang tak disengaja dia lihat. Adegan yang dimana Fajar dan juga Dewa pun sedang berpelukan ya guys. Karena saking terharunya Fajar melakukan hal itu kepada Nana. Dimana Nana bisa membuat desain yang begitu indah untuk kamarnya si Dinda, anak dari Pak Fajar itu. Sehingga Pak Fajar pun begitu terharu dan akhirnya memeluk Nana. Wah guys, tak disangka di situ terjadi bahwa Dewa melihatnya ya guys. Dan sepertinya Dewa pun akan begitu murka kepada Nana dan juga Fajar. Tentu saja Dewa tidak terima Fajar memeluk istrinya. Baku hantam pun sepertinya akan terjadi di episode nanti malam. Namun guys, tak sampai di situ saja, Dewa pun mencoba menghubungi Neta dan juga bantuan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah Dewa dan juga Nana. Kemungkinan besar mereka pun akan berhasil untuk membuat Nana dan juga Dewa kembali bersama lagi dan kembali romantis lagi ya guys. Dan semoga saja tidak akan terjadi kesalahpahaman antara Dewa dan juga Nana lagi ya guys. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.